Hai guys, kembali lagi dengan aku, Sanmi Veronica. Kali ini aku mau nge-review dua produk yang udah aku pakai lama dan ini sebenarnya sih mirip-mirip sama, yaitu menggunakan rose, ya, menggunakan mawar yang udah kita tahu mawar tuh sangat bagus untuk kulit kita, apalagi untuk kulit yang sensitif, iritasi, itu sangat bagus banget. Dan kalian penasaran kan? Sebelum itu aku mau ngingetin ke kalian dulu, yang belum subscribe channelku silahkan kalian subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari aku dan juga review-review produk yang sangat bagus untuk kulit kita. Dan oke, ini dia, jadi aku tuh mau nge-review dua produk ini. Dia ini tuh produk dari Indonesia dan ini tuh produk dari Korea. Jujur aku udah pakai ini udah lama banget dan kalian bisa lihat ini tuh udah tinggal dikit banget. Dan gimana sih produk ini di kulit aku yang sangat sensitif dan iritasi ini, apalagi aku yang sangat selektif dalam memilih produk. Oke, dari pertama ya, dari yang mana dulu nih, dari Indonesia ya, karena Indonesia sangat dekat dengan kita gitu ya. Jadi ini itu aku beli sama, jadi aku mau kasih tahu dulu ke kalian, aku beli dua produk ini itu di waktu yang sama, di bulan yang sama, jadi aku tuh bisa tahu gitu ya. Jadi aku makainya tuh bukan barengan tapi udah aku coba gitu ya. Dan untuk yang dari Wardah ini jujur sebenarnya ini enak, bagus ya. Dia ini tidak terlalu lengket, berarti yang kayak apa ya, pokoknya enak banget. Kalau dari cairannya aja itu tuh gak terlalu lengket, jatuhnya tuh kayak air biasa kayak gini. Jadi itu dia itu apa ya, cair, lebih cair gitu loh. Karena bentuknya itu cair ya, lebih cair. Jadi jatuhnya tuh kayak air. Jadi dia itu lebih nyerap ke kulit, lebih cepet kalau si Wardah. Tapi untuk reaksinya di kulit aku, jujur ada rasa cekik-cekik di situ, di bagian-bagian sensitif itu di kulit aku tuh ada rasa cekik-cekik. Ya tapi nggak apa-apa, saya masih bisa ya kayak gitulah pokoknya ya. Tapi apa ya, walaupun aku menganggapnya biasa, tapi ada rasa nggak enak di situ ya. Gimana sih rasanya kak, ada rasa cekik-cekik di bagian sensitif, apa ya, sensitif lah ya, iritasi, kayak iritasi tuh di sini. Itu ada rasa kayak cekit-cekit di situ. Dan aku tuh akhirnya karena ada rasa cekit-cekit setiap kali aku pakai produkku dari Wardah, akhirnya aku menggunakan produk ini untuk menjadi air masker aku. Tapi ketika aku menggunakan ini menjadi air masker, kayak misalnya campuran masker-masker tuh loh, jadi rasanya itu nggak ada rasa cekit-cekit yang kayak aku pertama kali pakai ini sebagai toner. Jadi rasanya tuh lebih enak, jujur lebih enak. Dan aku ngerasanya maskerku tuh lebih bagus bekerjanya kayak gitu. Mungkinkah kalian ada yang sama seperti aku karena ada rasa cekik-cekik dengan produk ini, akhirnya daripada produk ini nganggur, akhirnya kalian menggunakan sebagai air masker? Mungkin ada yang sama, kalian boleh tulis kolom komentar ya, karena aku pengen tahu apakah ada yang sama seperti aku atau enggak. Dan jika kalian ngerasa udah beli ini dan ngerasa ini apa ya, enggak cocok di kulit kalian, kalian mungkin boleh menggunakannya sama seperti aku sebagai air masker, karena daripada membuang kan, atau kalian boleh kasih ini ke orang lain kayak gitu. Kalau menurut aku sih produk ini sebenarnya cocok di kulit aku, tapi enggak cocok di bagian sensitif aja ya, karena sebenarnya kan rose itu sebenarnya aku nih nggak ada masalah dengan kandungan mawar, tapi mungkin ada beberapa ingredients di dalam si Wardah yang aku mungkin nggak cocok dari sana. Tapi untuk dari segi menggunakan air masker ini masih cocok, masih aku masih rekomend ke kalian ya. Dari segi harga ini masih bisa untuk dibeli, masih worth it lah ya. Dari segini botol segini masih worth it lah ya, masih bagus kayak gitu. Dan kedua, ini itu dari produk Korea. Sekarang kita beralih ke produk Korea. Ini tuh dari Nasifik. Kalian pasti tahu produk ini. Kalau aku sebut merek ini pasti kalian tahu. Ini produknya itu apa ya, udah terkenal banget ya di kalangan wanita-wanita. Dan ini tuh sebenarnya udah produk lamanya mereka. Ini tuh varian rose-nya mereka, tonernya mereka. Dan aku nih udah lihat beberapa konten kreator yang lain, ada yang cocok
dan ada yang enggak. Tapi untuk di kulit aku yang iritasi, yang sensitif, apalagi berjerawat, dia ini sangat cocok. Apalagi ketika ini loh, kalau kita keluar rumah dan kulit kita terbakar, dia tuh sangat-sangat bagus untuk menenangkan. Tapi yang aku nggak sukanya dari produk ini, dia itu nggak kayak si Wardah. Cairannya, apa bukan cairannya, jadi kayak teksturnya. Teksturnya tuh nggak kayak Wardah, dia tuh ada lengket-lengketnya. Tapi di sini itu, lengketnya itu lengket-lengket yang kayak ini loh. Lengket-lengket yang kayak melembabkan. Kayak gini loh, aku akan kasih tahu ke kalian lengketnya tuh kayak gimana. Mungkin di kamera ini jatuhnya tuh kayak apa ya, kayak cair gitu ya agak, karena kalian mungkin melihatnya kayak cair, kayak cepet jatuh gitu. Tapi aslinya jujur ini kalau aku rasain di tangan aku sekarang, dia ini kayak lengket, ada lengket-lengketnya gitu loh, gak kayak air gitu loh, gak kayak si Wardah teksturnya. Ada sedikit lengket-lengketnya, tapi ini masih bisa dikompromi. Kalau menurut aku banget ini masih bisa aku kompromi. Dan lengketnya itu lengket yang lembab, yang menyehatkan di kulit kita kayak gitu. Aku nih sangat suka di produk ini, kenapa? Karena dia itu nggak ada rasa cekit-cekit sama sekali di kulit aku, malah dia ngasih efek yang kayak apa ya, melembabkan di situ. Dan dari segi baunya, baunya itu nggak kayak ada parfum gitu loh, nggak ada parfum. Jadi aku nggak mencium bau parfum di dalam produk ini. Dan menurutku karena aku tidak mencium bau parfum di kulit ini, apa bukan di kulit sih, tapi di produk ini. Dan ini sangat aman sih, apalagi kita tahu kan rose itu sangat bagus banget buat kulit kita. Dan yang karena ini cantik ya, yang aku suka dari kedua produk ini adalah, kalian bisa lihat, mungkin karena ini si Wardah sudah habis, jadi gak begitu kelihatan gitu ya. Jadi sebenarnya di sini tuh ada kayak butiran-butiran mawar gitu loh. Kalau dari si Wardah ini ada butiran-butiran mawar. Tapi mungkin karena ini udah mau habis, jadi sedikit banget gitu. Kalau yang ini, dia memang lebih apa ya, lebih butek gitu loh, lebih butek, dan juga kelopak-kelopaknya tuh lebih besar gitu. Nih ya, bisa kalian lihat, dia tuh kayak ada kelopak-kelopaknya gitu loh. Jadi ini tuh benar-benar sangat cantik gitu loh. Dan ketika kelopaknya ini keluar, jadi apa ya, kayak aku tuh ngerasa kulitku tuh pakai rempah-rempah, tapi rempah-rempah yang bagus. Dan ketika pertama kali ini datang, yang aku sangat suka dari produk ini, dari segi pengemasan dan apa ya, bentuk botolnya tuh loh, botolnya itu tinggi dan ini tuh kokoh. Sebenarnya kelihatannya desainnya tuh biasa gitu ya, tapi sebenarnya dia tuh biasa, tapi apa ya, kesannya tuh mewah gitu loh. Ya memang dari segi harga memang tidak bisa dibohongi ya. Ya kalau menurut aku sih, dari segi aku ya, ini tuh worth it enggak? Menurut aku sih worth it, karena ini cocok di kulit aku dan dari segi manfaatnya juga bagus. Jadi aku bisa bilang worth it lah ya. Nih ya, jadi bentuk botolnya tuh kayak gini. Ya mirip-mirip sih sama punyanya Wardah, tapi untuk si Wardah sama kayak gini juga. Untuk dari si Wardah sama, cuma dari si Wardah ini kesannya apa ya, bagus, mewah gitu ya, pink gitu ya, pink kayak gini, mewah gitu. Botolnya juga slim si Wardah. Sebenarnya si Wardah ini nggak kalah apa ya, nggak kalah desainnya juga sebenarnya bagus. Tapi mungkin aku, karena aku lebih cocok sama si Nasifik, aku lebih suka si Nasifik. Tapi bukan karena aku cocok sama si Nasifik terus aku gak suka Wardah, karena jujur aku juga suka sama si Wardah. Tapi untuk varian yang ini, yang tonernya mereka yang ini, aku jujur aku no. Kenapa? Karena ini menimbulkan cekit-cekit di kulit aku. Tapi aslinya mungkin produk ini cocok ya, di beberapa kulit mungkin cocok, tapi di kulit aku enggak cocok. Tapi untuk menjadikan air masker cocok banget. Dan efeknya itu di kulit aku ketika menggunakan ini di air masker, itu masker yang ku gunakan tuh lebih apa ya, lebih bekerja gitu loh. Jadi ketika dibilas dengan air, aku tuh ngerasa di kulit aku tuh lebih lembab. Dan juga ketika terkena sinar matahari tuh kan lagi kayak apa ya, kayak ini bukan merah-merah, pasti kulitku merah-merah kok. Misalnya setiap kali kena sinar matahari,
nggak yang kayak merah-merah banget sih, tapi ya cuma ada merah dikit gitu ya. Itu merah-merahnya itu cepet banget berangsur hilang dan bagus kayak gitu untuk produksi Wardah. Dan aku tuh sangat rekomen ini untuk menjadi air masker. Tapi kalau dari segi worth it nggaknya sih, untuk menjadi air masker nggak worth it ya. Tapi kalau di aku sih, karena efeknya seperti itu, bagusnya itu seperti itu, jadi aku tuh sangat worth it banget menurut aku. Tapi kembali lagi kepada kantong masing-masing, aku nggak tahu seberapa banyak kantong kalian dan sebanyak apa, aku nggak tahu. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi kulit kalian dan juga kantong kalian. Karena aku pasti udah rekomenin ke kalian beberapa produk Indonesia yang bagus untuk kulit sensitif dan berjerawat seperti kita, apalagi sering iritasi. Kalian boleh cek di channelku, tuh udah banyak banget video yang aku buat tentang produk-produk yang bagus untuk kulit kita. Jadi kalian boleh lihat itu semua. Makanya jangan lupa subscribe channelku agar kalian tidak ketinggalan review-review aku menarik lainnya yang tentang produk-produk yang bagus. Nah, makanya loncengnya jangan lupa dinyalakan dan jangan lupa like-nya ya. Oke guys, sekian dulu review aku tentang kedua produk ini. Jika ada kesalahan aku mohon maaf, karena aku jujur ini aku beli dengan uangku sendiri, aku nggak di endorse sama mereka. Jadi aku pure lah, murni dari segi pengalaman aku menggunakan produk ini sampai sekarang. Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jika kalian merasa video ini menarik dan cocok untuk kalian, kalian juga merasa teman kalian harus menonton video ini agar tahu, atau teman kalian sedang mencari salah satu produk ini, kalian boleh share produk ini. Dan jangan lupa subscribe channelku, nyalakan loncengnya, dan see you in the next video guys. Bye bye.